Di video ini gue mau nunjukin behind the scenes pembuatan music video Pulang di mana Lenovo Legion 9i udah ngebantu banget gue dan tim sepanjang proses produksi. Nonton sampai habis ya. Halo guys, ini jam 4 pagi dan hari ini kita dituntut buat ekstra fokus karena kita cuma punya satu hari dari jam 4 pagi ini sampai nanti selesai. Semoga bisa selesai sebelum jam 11 malam untuk nyelesain semua yang ada di storyboard. So, semoga semuanya lancar. Let's go. Ready? Sedap. Yoi guys, ready? Yoi. Ini adalah tim directing dan production-nya. Selamat pagi. Kalau yang ini adalah divisi stylist and wardrobe. Semoga hari ini dilancarkan semuanya. Lancar-lancar, fokus, tepat waktu, dan semuanya happy. Yang paling penting itu happy. If it's not fun, why bother doing it? Ini adalah tim makeup artist. Makeup sama the legendary Kak Bibir. Tuh liat tuh hasilnya. Dijadikan karakternya keren. Thank you Kak Bibir ya. Sama-sama. Senang kita udah puluhan tahun gak ketemu. Iya, semoga hari lancar. Makasih ya Neng. Dan Neng juga. Dulu kita briefing pagi dulu guys. Selamat datang semua. Hey, Calvin. Salam kenal guys, nama saya Calvin ya. Semoga hari ini bisa dilancarkan apapun kendalanya. Kalau memang ada, semoga gak ada kendala. Tapi kalaupun ya ada, kita bisa overcome sama-sama. And most importantly, hari ini kita have fun. Karena kalau misalnya gak have fun, why bother doing it? It has to be fun, okay? Buat hari ini kita bisa syuting, bersyukur banget hari ini kita bisa syuting. Cuacanya begitu cerah dan semoga sampai akhir nanti kita syuting cuaca mendukung selalu. Dan biar dari awal hingga akhir semua perjalanan lancar, tidak kurang atau apapun, dijauhin dengan orang-orang yang bertanggung. Dan semoga hasilnya pun baik dan bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Dan semoga juga musik videonya bakal oke ya. Terima kasih Tuhan. Amin. Pokoknya hari ini kita bikin yang keren ya guys ya. Pokoknya harus terbaik hasilnya, oke? Okay? Yes! Kalau pinggirnya nih, pulang! Action! Nah, yang ini namanya DIT atau Digital Imaging Technician. Nah, selain itu juga hari ini ada salah satu yang paling penting juga nih. Ada timku di sini, ini adalah divisi DIT di mana tugasnya adalah salah satunya mindahin data ya. Jadi adminning apa yang udah kita shoot. Nah, karena hari ini di shoot dengan color profile 10 bit color, artinya tuh berarti filenya gede-gede banget. Jadi kita mindahin datanya juga harus cepet ya Jul ya, karena kita moving dari satu tempat ke tempat lain. Nah, selain dari mindahin data, Julvian ini timku bertugas untuk ngekat-ngekat rough offline-nya. Jadi kalau misalnya ada yang kira-kira belum sesuai nih sama storyboard yang ada, kita bisa langsung reshoot saat itu juga. Tapi so far sih lancar-lancar aja ya, semua sesuai storyboardnya ya. Oke, sesuai, aman karena laptopnya Legion. Jujur ini bantu banget sih syuting hari ini untuk mendapatkan hasil yang optimal, salah satunya karena kehadiran laptop Lenovo Legion. Oke, yaudah Jul, gue lanjut ya. Oke, thank you. Alright guys, kita udah selesai di set 1. Sekarang kita lagi menuju set 2. Semangat abis guys, nih. Yoi. Baru jam 12. We still have 3 more sets. Semoga lancar guys. It has to be fine. Guys, ini udah di set yang kedua. Pakai Honda Civic zaman bokap sama nyokap gua pacaran. Mobilnya kayak gini persis. Yuk, aja go. Siap.
keren banget. Dan dengarkan bisikan. Closing siap? And 3, 2, 1, close! Nice. Kita sekarang mau menuju ke Pantai Indah Kapuk buat lokasi ketiga kita traveling gitu pakai Honda Civic. Keren. Enjoying the process banget. Amazing. Kita lagi di make up lagi nih. Lokasi ketiga. Hari ini kita sampai 4:30, kita nunggu sunset gitu. Jadi dapat golden hour. Sebenarnya sih kalau lagi bikin gini pengennya cepet selesai ya. Tapi kalau misalnya pas sudah mau selesai tuh ada galaunya gitu. Kayaknya udah mau selesai nih. Padahal persiapannya panjang, perjuangannya panjang. Bentar lagi selesai nih. Woo, yes, mantap. Ini adalah set terakhir guys, set keempat di Pasar Baru. Sebelum music video pulang berdurasi 3 menit 10 detik ini bisa kamu tonton dan nikmatin, di baliknya ada proses yang cukup panjang, mulai dari brainstorming idenya, diskusi sama tim production house-nya, meeting-meeting online, proses produksinya, proses post-produksinya, revisi-revisi, dan masih banyak lagi. Intinya dari semua proses itu, kita butuh tools yang reliable, fast, and portable. Dan berdasarkan pengalaman yang sama-sama kita laluin, laptop Legion 9i dengan Intel Core i9 ini adalah jawaban dari semua kebutuhan kita. Karena selain fitur-fitur yang udah gue sebutin sebelumnya, laptop ini tuh cepet banget buat rendering music video ini. So thank you Lenovo Legion 9i yang udah nge-support music video pulang yang bisa kalian tonton di YouTube channel Calvin Jeremy. Enjoy! Cek, oke. Hari ini music video pulang dinyatakan selesai!